Pewartaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakula yang nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmula yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abraham, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abraham percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan, akan perjanjian diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Pewartaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham
taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang melahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu penyucian menurut hukum Taurat Musa, maka Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak lelaki sulung harus dikuduskan untuk Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan soleh, yang menantikan penebusan Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia seorang yang benar, dan Roh Kudus ada padanya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya seperti yang ditentukan oleh hukum Taurat. Dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu cahaya yang menerangi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan untuk umat-Mu Israel. Bapa dan ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu bayi itu, sesungguhnya bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan ramai orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati ramai orang. Hana juga berada di situ, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Usianya sudah lanjut. Sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang dia janda yang berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu datanglah dia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang bayi itu kepada orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Bayi itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan cinta kasih Allah ada padanya. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Masih sadar? Masih ya, masih terjaga ya. Selamat pagi. Ya, apalagi kena kipas, cuaca agak-agak sedikit panas, sudah mulai 10, hampir 10 setengah. Jadi apalagi kalau sudah perut sudah mulai kruk-kruk-kruk-kruk punya ya. Tapi kita masih tetap semangat untuk bersama gereja merayakan hari keluarga kudus Nazaret dan secara khusus sebagai perayaan besar bagi Keuskupan Keningau, ya, perayaan kudus keluarga kudus Nazaret yang di Zonbia yang dipimpin oleh Bishop Cornelius. Kalau kita berbicara soal keluarga kudus Nazaret, apa yang menjadikan mereka kudus? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana perjalanan keluarga menjadi seperti keluarga kudus Nazaret? Apa itu keluarga yang kudus? Dan bagaimana perjalanan atau langkah-langkah apa yang dapat kita perjuangkan, yang dapat kita hidupi untuk menjadi keluarga yang kudus? Nah, para saudara-saudari yang terkasih, konteks sejarah dalam bacaan Injil hari ini dan bacaan yang sama kita akan jumpai dalam perayaan persembahan Yesus di Bait Allah. Kalau tidak salah 2 November sudah hari arwah ya. 2 Februari sekitar itu. Persembahan Tuhan ke Bait Allah dengan bacaan yang sama. Dan sangat sedikit kita jumpai bacaan-bacaan tentang keluarga kudus. Natal, di situ ada Yosef, Maria, dan Yesus. Ketika Yesus sudah lahir dan mau dibunuh oleh Herodes, peran keluarga kudus, mereka mengungsi ke Mesir. Yosef, Maria, dan Yesus. Dan hari ini ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, keberadaan keluarga kudus Yosef, Maria, dan Yesus. Selepas itu kita tidak lagi menjumpai bacaan-bacaan di mana bersanding keluarga kudus. Paling banyak Yesus dan Maria. Yosef tidak lagi kita jumpai atau kita dengar. Jadi sangat sedikit referensi atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan keluarga kudus. Tetapi mengapa keluarga kudus
Yesus, Maria, dan Yosef disebut sebagai keluarga kudus Nazaret. Dan ini pula berkaitan dengan apa upaya, apa yang dapat kita hidupi dalam jalan-jalan kecil kita untuk menjadi sebagai keluarga kudus. Karena Paus Fransiskus beberapa tahun lalu mengatakan, panggilan menjadi kudus adalah panggilan bagi semua orang. Dan juga secara khusus panggilan bagi keluarga-keluarga. Tak lupa juga Paus Fransiskus pada tahun 2014, sekitar 20 Oktober, adanya sinode luar biasa, secara khusus membahas, membicarakan tentang bagaimana tantangan-tantangan keluarga dalam dunia modern. Apa bentuk evangelisasi baru keluarga dalam dunia modern? Karena keberadaan keluarga tak lepas dari juga keberadaan gereja. Salah satu tugas ketika pasangan merayakan atau menerima sakramen perkawinan adalah pendidikan anak. Ya, pendidikan anak. Kebahagiaan pendidikan anak. Pendidikan atau bimbingan juga menjadi tugas dan peran keluarga. Terus, apa yang dapat keluarga lakukan? Di tengah keluarga berjuang untuk mencapai kekudusan, tetapi di sisi lain, keluarga harus memberikan bimbingan, contoh yang baik, pengajaran-pengajaran iman kepada anak-anaknya. Dalam dunia dewasa ini, tentu tantangan semakin besar. Bukan juga saya mengatakan tidak ada solusi, semua tetap ada solusi. Semua tetap ada jalan untuk problem-problem dan persoalan-persoalan secara khusus dalam hidup keluarga, dalam perkawinan. Tingkat perceraian, gosip-gosip, dan segala macam hal lain, pencemaran-pencemaran, dan istilahnya itu ada orang-orang ketiga, dan banyak-banyak hal lain. Contoh juga hal yang kecil, adanya gadget, handphone, atau cellphone, yang dulunya untuk berkomunikasi dengan yang jauh sekali. Tapi sekarang, yang dekat pun bisa menjadi jauh, karena ada cellphone. Semua sibuk dengan cellphone-nya masing-masing, sehingga tidak ada lagi waktu untuk makan bersama. Tidak ada lagi waktu untuk keluarga diam bersama, duduk bersama. Pagi hilang, siang tidak lengkap, malam tidak muncul. Ya. Banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup keluarga. Tetapi bukan berarti tantangan-tantangan tersebut tidak bisa menjadi jalan bagi keluarga untuk mencapai kekudusan dan pendidikan Katolik, pendidikan iman kepada anak-anaknya. Kita dapat belajar dari keluarga kudus Nazaret dan keluarga kudus Abraham dan Sarah. Pertanyaannya, apa dan bagaimana kita mewujudkan keluarga kudus? Pertama, kesetiaan atau S yang pertama, setia. Kesetiaan adalah wujud dari iman. Kesetiaan Abraham mulai dari kamu pergi ke tanah atau ke negeri yang belum tahu namanya di mana, belum tahu tempatnya di mana. Kalau zaman sekarang enak ya, sudah ada Google Map, tinggal buka, atau Waze, atau kalau Tuhan punya WhatsApp, tinggal Sherlock, ya, Sherlock lewat WhatsApp. Oh ini Sherlock, ini tempatnya Abraham. Tinggal pakai apa? Kamu mau pakai, mau guna apa? Mau guna taksi atau kamu mau guna penerbangan, kapal dan segala macam? Silakan. Tidak ada. Tetapi Abraham disuruh pergi begitu saja. Tidak hanya pergi ke tanah yang tidak diketahui, tetapi Abraham harus meninggalkan keluarga besarnya. Tetapi Abraham tetap pergi.
Kali kedua ketika dia dijanjikan keturunanmu sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai laut. Tetapi hampir 90 tahun usia Sarah belum juga mengandung. Kalau secara medis atau di sini mungkin ada yang dokter atau yang nurse, sudah menopause, sudah tidak bisa lagi itu ya. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tak mustahil bagi Allah. Mengandunglah Sarah. Dan ketika dia melahirkan Ishak, harus dikorbankan lagi. Allah meminta Abraham untuk mengorbankannya. Dan kali ketiga Abraham setia, taat kepada Tuhan. Dan dia mau mengorbankan, tapi akhirnya Tuhan tahu kesetiaan dan ketaatan Abraham. Dan kita juga dapat belajar dari kesetiaan Yosef dan Maria dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana dalam tradisi orang Yahudi, setelah melahirkan ada upacara pembersihan atau penyucian bagi Maria. Dan juga persembahan Yesus, kanak-kanak atau bayi Yesus di Bait Allah. Itu tradisi. Karena apa? Dalam budaya tradisi orang Yahudi, anak sulung laki-laki adalah milik Allah, milik Yahweh. Oleh karena itu, mereka dalam bilangan bab 3 atau saudara dapat temukan bilangan bab 18, bagaimana keluarga-keluarga diminta untuk mempersembahkan 2 ekor tekukur, sepasang ekor tekukur dan 2 ekor burung merpati, dan juga 5 sikal perak, atau kalau 5 sikal itu 15 dinar, atau kalau dikonversi lagi 15 dinar itu 15 kali kerja, 15 hari kerja. Karena kalau ingat bacaan Injil yang satu orang sampai pukul 5 dia dapat tetap 1 dinar, artinya itu upah 1 hari kerja. Jadi upah selama 15 hari kerja itu untuk persembahan. Nah, kita melihat bagaimana Yosef dan Maria tetap taat. Walaupun mereka tahu, Maria tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi taat akan Tuhan, taat akan hukum Tuhan, taat akan tradisi, tetap mereka jalankan. Inilah jalan kesetiaan, ketaatan dan iman dari keluarga kudus Nazaret dan juga keluarga kudus Abraham dan Sarah. Ada satu kisah, seorang hakim, hakim besar. Jadi ketika dia sudah setelah menikah, yang ada pasangan menikah, dan di hadapan hakim, hakim katakan, kamu telah sah dalam perkawinan. Hidupilah dalam perkawinanmu itu pengampunan, bukan pengadilan. Terkejut yang pasangan itu. Apa maksudnya? Pengampunan, bukan pengadilan. Lalu mereka bertanya, apa maksud Bapak Hakim? Bapak Hakim katakan, kalau kamu hidup dalam keluargamu itu hanya penghakiman, maka akan muncul pengacara. Bapak jadi pengacara, mama jadi pengacara. Nah, kalau dalam sidang kan, pengacara tidak ada pernah yang mau kalah. Ya kan? Itu. Semuanya berargumen siapa yang paling benar. Dan tidak ada satupun yang mau mengalah. Dan hakim katakan, jangan pernah hidup pengadilan dalam keluargamu. Tetapi hidupilah pengampunan. Di mana setiap orang diajak, pasangan diajak untuk mengampuni. Dan juga terlebih untuk belajar rendah hati, meminta maaf, mengalah bukan berarti kalah. Tetapi menyelamatkan hidup perkawinan. Itu lebih penting daripada berardu argumen siapa yang paling benar, kamu yang salah suami, kamu yang salah istri, dan segala macam. Tapi belajarlah untuk mengalah, meminta maaf, dan ingat, mengalah bukan berarti kalah, tetapi kita mengambil langkah yang lebih baik,
lebih bijak untuk menyelamatkan perkawinan. Itulah makna kesetiaan. Setiap orang, karena dalam sakramen perkawinan, kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya, dari suami dan dari istri, harus ada bagian yang dikurbankan dari hidupnya. Dia tidak lagi bisa ego dengan dirinya sendiri. Dia harus berani berkorban menerima pasangannya. Itulah bentuk nyata dari dua menjadi satu. Adanya pengorbanan dan buah dan wujud nyata dari kesetiaan. Itu jalan pertama kekudusan yang kita teladani dari keluarga kudus Nazaret. Yang kedua, jalan kekudusan adalah kesederhanaan atau sederhana atau S yang kedua. Setia, sederhana. Kalau kita melihat kehidupan Yosef dan Maria sangat sederhana. Yosef adalah siapa Yosef? Apa pekerjaan Yosef? Tukang somel, tukang kayu. Ya, tukang kayu. Ya, tukang kayu, sangat sederhana. Tidak terlalu miskin tetapi juga tidak terlalu kaya. Sederhana. Nah, ketika saya berkata sederhana atau kesederhanaan bukan terletak pada materi. Bukan berarti oh orang kaya itu tidak sederhana, bukan. Bukan terletak pada materi, bukan ukurannya materi atau duit atau harta. Tetapi kesederhanaan adalah bagaimana kehidupan Maria dan Yosef menggantungkan hidupnya pada kesatuan dengan Yesus. Kebetulan dia sebagai tukang kayu, sederhana. Tapi kalau kita melihat kehidupan Abraham, ketika dia pindah dan dia punya hewan ternak banyak, kalau zaman dulu itu udah hitungannya sangat kaya, punya negeri sendiri, kaya. Tetapi kita juga dapat belajar bagaimana kesederhanaan, ketergantungan Abraham, ketaatannya yang mendalam pada Tuhan, menjadikan jalan kekudusannya yang ia tempuh dalam kesederhanaan. Kesederhanaan juga termuat kepedulian, empati, kasih, karunia, dan sayang kepada sesama. Para saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kehidupan Yosef dengan kebijaksanaannya, dia membimbing Yesus. Dengan kesabaran dan cinta Maria, Maria membesarkan Yesus. Istilahnya itu, sentuhan cinta Maria dan Yosef menjadi jalan kesederhanaan, jalan yang sangat simpel, sangat sederhana, tetapi itu membawa mereka pada kekudusan. Kita pun diajak, dipanggil untuk meniti jalan kesederhanaan. Sekali lagi, bukan terletak pada ukuran materi, harta, tetapi ketergantungan kita pada Tuhan, campur tangan Tuhan, dan menempatkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka saya suka dua gambar motif yang di sana itu. Hah? Yang gambar tengah-tengahnya putih itu. Saya dulu pertama kali datang bilang, oh, itu gambar Tajau. Apakah benar gambar Tajau tengah? Ini motif apa ini? Gambar dari suku dusun atau Murut? Murut, ah. Tapi saya melihatnya sebagai tanda kesatuan. Berkumpul bersama dan di tengah-tengahnya. Dan dalam permenungan saya, ketika keluarga itu mau meniti kekudusan, hendaknya ia menyatukan diri, menempatkan Yesus di tengah-tengah kehidupannya, dalam kesetiaannya pada Yesus, dalam kesederhanaan kasih sayangnya kepada sesama. Sebelum menutup homili saya, sekali lagi, jalan kekudusan yang dapat kita tempuh dalam keluarga, kesetiaan, dan kesederhanaan yang terwujud dalam cinta kasih kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ada sebuah keluarga, ada bapak, mama, kakek, dan anak laki-laki. Ya. Jadi ketika mereka makan bersama, kakeknya ini sudah tua, sudah kira-kira 80-an tahun. Terkena Parkinson. Ya, Parkinson toh ya, yang
bergetar kalau dia pegang sesuatu, dia selalu bergetar. Nah, mereka makan bersama. Kakek itu memegang mangkok, menggunakan mangkok dan dia makan, dan Parkinson jadi terjatuh mangkoknya dan pecah. Dan habislah makanan itu. Dan bapak itu yang adalah anak dari si kakek ini melihat secara sini apa seperti jijik dan kotor sekali. Berkali-kali akhirnya dia seperti tidak sabar, bapak ini. Dia akhirnya membelikan meja kayu, mangkok kayu, dan sendok kayu, dan dia berikan kepada ayahnya atau si kakek ini supaya kalau dia makan jatuh tidak pecah, ya. Tidak pecah. Nah, suami istri pergi kerja, kakek di rumah dan cucunya laki-laki. Nah, ketika pulang bapak dan ibunya, anaknya ini menyimpan banyak kayu. Dia lagi buat sesuatu. Dia buat meja, dia buat mangkok, dia buat piring, dia buat gelas dari kayu dan sendok serta garpu dari kayu. Lalu bapaknya tanya, "Nak, apa yang kamu buat? Piring, meja, mangkok, gelas, sendok dan garpu dari kayu. Untuk siapa?" kata bapaknya. "Untuk bapak nanti kalau sudah tua." Hah? Jadi pelajaran yang dapat kita maknai dari kisah anekdot ini, ketika tidak ada kasih dan kepedulian terhadap bahkan orang-orang yang lemah, yang sakit di sekitar kita, disitulah kita hilang jalan kekudusan, bentuk kesetiaan dan kesederhanaan kita untuk mencapai kekudusan tersebut. Kenapa? Merekalah yang patut juga mendapat kasih sayang kita. Tidak dipinggirkan, tidak diasingkan, tidak malah dibenci. Semoga anekdot ini jangan dilakukan, tetapi direnungkan. Ya, anak-anak jangan pulang nanti tiba-tiba buat. Untuk apa? Untuk mama. Nanti kurang ajar. Tapi untuk direnungkan, jangan dilakukan. Ya, artinya maknanya adalah kepedulian, cinta kepada semua orang. Jalan yang sangat sederhana. Tuhan memberkati. Amin.